Adakah anda mengalami masalah rakaman audio suara yang kurang jelas dalam rakaman video anda? Teruskan bersama saya dalam video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaril dari PNN Management and Services. Bersama kita sekali lagi dalam rangkuman video perkongsian info teknikal berkaitan dengan event. Jadi pada hari ini topik perbincangan kita bukan sebenarnya berkaitan dengan event. Sebaliknya saya ingin berkongsi sesuatu yang sering kita alami ataupun isu yang sering kita alami semasa membuat rakaman video. Okay? Rakaman suara yang kurang atau tidak jelas. Saya rasa pasti ramai yang mengalami masalah sebegini. Jadi kenapa masalah ini berlaku? Okay. Sebelum daripada saya mengupas lebih lanjut, kita nak tengok dulu okay, bagaimana suara dirakamkan menggunakan smartphone ataupun kamera DSLR. Okay. Kalau kita tengok pada smartphone ataupun kamera, sebenarnya setiap smartphone sekarang ni ataupun DSLR kamera, dia ada built-in mic. Okay. Mikrofon terbina yang dah terbina di dalam equipment itu sendiri. Okay, jadi mikrofon apa nama built-in ni adalah sejenis mikrofon yang kita panggil sebagai omnidirectional microphone. Okay, omnidirectional microphone ni adalah mikrofon yang berupaya merakamkan bunyi di persekitaran mikrofon tersebut. Jadi bila merakamkan video menggunakan smartphone, okay, suara yang dirakamkan akan juga mengandungi bunyi-bunyi di persekitaran yang berada di keliling smartphone tersebut. Okay, sebab tu kadang-kadang bila kita buat rakaman, bunyi tersebut kurang jelas. Okay, disebabkan oleh gangguan persekitaran. Okay, salah satu lagi faktor adalah kedudukan kita yang agak jauh daripada mikrofon yang menyebabkan suara kita kurang jelas. Jadi kalau dah persekitaran tu bising, kita pun duduk jauh daripada kamera, jadi suara pun jadi tak jelas lah. Okay? Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah ni? Cara yang paling mudah adalah menggunakan external mic. Okay? Mic yang bukan pada smartphone tersebut. Jadi bila kita gunakan external mic ni, secara tak langsung dia akan membantu kita memperbaiki rakaman suara yang kita buat. Okey. Jadi apa jenis mic yang kita boleh gunakan? Okey, kalau dalam pro audio pun kita apa-apa saja rakaman bunyi ataupun suara akan menggunakan mikrofon. Okey, mikrofon ni ada terdapat macam-macam jenis. Mungkin di kesempatan yang lain saya akan cuba bincangkanlah apa jenis mikrofon dan apa kegunaan setiap mikrofon yang sedia ada tu. Okey, jadi untuk topik kita pada hari ini, kita lebih spesifik pada penggunaan mikrofon untuk smartphone ataupun DSLR untuk rakaman video, khususnya untuk video macam YouTube ni ke ataupun Facebook Live dan sebagainya lah. Okay. Pertama sekali, mikrofon yang boleh digunakan kita panggil lavalier mikrofon. Okay. Lavalier mikrofon ni dia lebih kurang macam ni lah rupa dia. Okay. Dia ada satu kapsul yang kecil. Okay. Biasanya kita panggil miniature lavalier microphone. Lavalier microphone ni pun ada juga panggilan nama yang lain. Kadang-kadang orang panggil lapel mic, okay, body mic. Okay. Jadi sebab dia diletakkan di badan, di tubuh kita. Mungkin sebab itulah nama dia body mic. Okay, dia ada kapsul kecil macam ni. Okay. Kapsul ini akan dilindungi oleh sponge ni. Okay. Sponge ni berfungsi untuk menapis bunyi yang tidak dikendaki. Okay, kadang-kadang bila kita bercakap, okay, mic ni berhampiran dengan kita, bunyi pernafasan kita, okay, angin yang keluar daripada pernafasan kita akan juga menyebabkan gangguan. Okay, satu lagi, suara kita sebenarnya pada frekuensi yang lebih rendah akan mengeluarkan bunyi pop. Okay, itu disebab nama pop tu datang daripada itulah. Bunyi pop tu akan ditapis oleh sponge ni lah. Okay, itu adalah lavalier mic.
Lavalier mic ni sama juga macam mic yang terdapat pada smartphone. Okay, dia adalah sejenis mic omnidirection. Okay, omnidirection ni bermaksud dia menangkap bunyi di persekitaran mic ni. Okay, kalau di mic yang sedia ada di smartphone, okay, sensitivity dia agak tinggi. Okay, sebab dia nak menangkap bunyi dengan apa nama, sebab fungsi dia untuk menangkap bunyi. Dan bunyi itu dia nak menangkap bunyi pada persekitaran, dan dia perlukan sensitiviti yang lebih tinggi. Tapi kalau mic ni memang apa nama, sama juga omnidirection, dia menangkap bunyi di sekeliling tapi dia kurang sensitif. Jadi kalau kita letak jauh, dia bunyi itu tidak akan dirakamkan. Okey, dia akan menangkap bunyi yang pada kedudukan dekat, biasanya secara optimum adalah lebih kurang dalam 15 ke 20 cm. Okey. Jadi dia sama pinaan sama dengan mic yang terdapat di smartphone, cuma dia punya sensitivity agak kurang. Jadi dia dapat mengurangkan gangguan daripada bunyi persekitaran. Okey, bagaimana nak pakai mic ni? Biasanya akan dilekatkan di baju kita lah. Okey. So macam ni. Okey. Okay. Satu cara lagi yang biasa, ini cara yang saya prefer lah. Saya suka buang klip ni dan gunakan surgical tape. Okey. Sebenarnya apa-apa tape yang lain pun boleh. Tapi surgical tape ni adalah yang paling sesuai kita gunakan untuk dilekatkan di badan. Okey. Jadi kalau kita lekatkan mic, kita akan lekatkan di badan menggunakan surgical tape. Okey. Yes. Jadi tape ni dia memang dibuat untuk untuk melekatkan sesuatu di badan lah. Ini biasanya untuk lekatkan bandage, luka dan sebagainya lah. Jadi apa nama, kabel ni kita boleh sorokkan di dalam, dan mic ni pun kita boleh sorokkan di bawah sedikit dalam baju. Jadi bila kita pakai mic ni tak nampak. Cuma bila dah pakai ni janganlah disentuh-sentuh ataupun diketuk-ketuk. Okey, itu adalah lavalier mic. Okey. Salah satu lagi mic yang biasa digunakan, okey, adalah headset. Okey, headset ni dia sama juga jenis dengan lavalier mic ataupun lapel mic. Okey, dia adalah omnidirection. Cumanya kedudukan dia akan dekat dengan mulut. Okey. Jadi bila kita pakai headset ni, dia akan lebih dekat dengan mulut. Okey. Jadi rakaman tu akan jadi lebih jelas. Okey, cumanya bila kita buat rakaman video macam ni nampak tak menarik lah kan, sebab ada apa nama, mic yang tersentil di muka dan sebagainya. Okey, jadi mic ni sebenarnya kadang-kadang kalau kita pakai beli headphone yang ada siap dengan mic, dia macam ni lah. Dia kadang-kadang macam ni, ataupun mungkin dia menggunakan lapel mic juga, tapi dia akan letakkan di kabel. Okey, jadi dia akan tergantung kat sini. Jadi biasanya untuk rakaman video yang macam ni, kita tak akan gunakan mic yang macam ni lah, sebab dia agak invasif, dia mengganggu pandangan pada muka kita. Tapi sebenarnya dari segi performance, dia adalah lebih bagus daripada lapel ataupun lavalier mic. Okay. Jenis mic yang kedua yang kita boleh gunakan. Okey, kita panggil mic yang kita boleh gunakan seterusnya adalah dipanggil shotgun mic. Okey. Mic ni agak pelik sikit sebab dia panjang. Dia tak sama dengan mic biasa. Mic biasa biasanya ada pemegang dan dia ada dia punya apa nama, cartridge di bahagian depan. Tapi mic shotgun mic ni dia agak panjang. Okey. Bila kita buka, dia ada pop filter juga. Okey, dan dia agak panjang macam ni. Okey. Shotgun mic ni dia adalah sejenis mic yang dipanggil cardioid ataupun super cardioid. Okey, dia menangkap bunyi, kalau kita tengok dia punya, kalau kita bandingkan dengan omnidirection, dia akan menangkap bunyi di bahagian sekeliling mic. Okey, tapi shotgun mic akan menangkap bunyi di hadapan mic. Okey, jadi bila kita buat rakaman, shotgun mic akan diletakkan di atas video kamera kita ataupun smartphone kita dan dihalakan kepada sumber suara. Jadi kalau macam sekarang saya ni, dia akan letak macam ni dan
mic akan dihalikan ke mulut saya. Jadi dia akan tangkap bunyi. Okey, shotgun mic ni dia akan mengelakkan bunyi-bunyi yang datang daripada sekitar. Dia hanya akan ambil bunyi yang direct kepada mic tersebut. Jadi mic ni lagi cantik lah kalau kita gunakan untuk rakaman. Just letak pada smartphone dan apa nama, kita boleh buat rakaman terus lah. Jadi kalau kita berdiri jauh daripada kamera, dia akan mengurangkan kemungkinan untuk suara tu tidak direkam secara jelas. Okay? Jadi kalau kata kita guna Apple mic ni, kita terpaksa letakkan di badan. Okay? Jadi dia ada satu kekurangan, kita memerlukan kabel untuk disambungkan kepada kamera supaya suara dapat direkamkan. Jadi kalau kata kabel tu pendek, problem jugalah, kita tak boleh nak bergerak jauh daripada kamera. Okay? Tapi kalau shotgun mic, mic ni akan diletakkan pada kamera dan sumber rakaman ataupun sumber suara yang hendak dirakam tu boleh bergerak jauh. Okay? Jadi bila kita bergerak jauh, suara tu tetap akan dirakam dengan jelas. Okay? Jadi kalau kata jarak pergerakan tu berubah-ubah, kualiti suara tetap akan maintain. Cumanya still dia tidak dapat merakam pada jarak yang lebih jauh lah. Sebab kadang-kadang apa, mic ni pun direka untuk jarak lebih kurang dalam 2 ke 3 meter. Lebih daripada tu dia takkan dapat tangkap juga. Kalau kita bercakap pasal mic ni, dia memerlukan sambungan terus pada smartphone. Okay? Jadi dia perlu memerlukan kabel. Okay? Super juga ni. Dia akan letakkan kabel dan sambungkan pada input mikrofon di input audio di smartphone. Begitu juga dengan Apple akan memerlukan sambungan. Okey. Dan ada satu lagi kaedah yang kita boleh gunakan, menggunakan kaedah tanpa wire ataupun wireless. InsyaAllah saya akan bincangkan pada video yang seterusnya wireless. Untuk kali ini kita akan tumpukan pada dua jenis mic ni lah. Okey. Dari segi harga, okey, untuk lapel mic dalam pasaran kita ada bermacam-macam jenis. Ada yang jenis murah, ada jenis mahal, okey. Dan semestinya yang lebih mahal tu adalah apa nama, lebih bagus lah. Tapi secara umumnya lapel mic dan shotgun mic, harga kalau dibandingkan shotgun akan lebih mahal daripada lapel mic. Ini sebenarnya berkaitan dengan binaan dia lah. Kalau kita tengok lapel mic ni, binaan agak ringkas, lebih ringkas berbanding daripada shotgun mic. Okey. Jadi video kali ini sebenarnya saya nak mencadangkan lah ataupun nak recommend mic yang sesuai digunakan untuk rakaman video dan harganya pun agak berpatutan. Okey. Ini adalah mic yang saya recommend. Okey. Boya BY-M1. Okey. Kalau apa, dalam pasaran ni memang adalah antara mikrofon yang paling laris dijual. Sebab apa? Sebab ini adalah mikrofon yang agak baik dari segi kualitinya dan harganya juga adalah berpatutan. Berapa harga? Di pasaran sekarang harganya lebih kurang ke 10 ke 40 ringgit. Jadi bagi saya dengan harga 30 ataupun 40 ringgit, kita boleh dapat kualiti yang cukup bagus untuk membuat rakaman audio. Okey, rakaman audio dalam video. Okey, jadi macam mana kita nak guna mic ni? Tadi saya dah cerita seberingkas macam mana nak menggunakan lapel mic. Sebelum daripada tu, saya nak beritahu apa nama mic ni adalah sejenis lapel mic. Okey. So, mikrofon ini akan sampai dalam bentuk macam ni lah. Okey. Ini saya dah gulung, dah pernah guna, saya dah test, dah guna dah. Okey. Okay, kabel yang dibekalkan adalah agak panjang. Okay, secara keseluruhan dia, kabel panjang kabel ni adalah lebih kurang dalam 6 meter. Okay, jarak 6 meter tu sebenarnya agak panjang lah. Jadi memang sesuai kalau kita membuat rakaman daripada jarak yang agak jauh. Okay, jadi apa yang terdapat pada mikrofon ni? Okay, mikrofon ni dibekalkan dengan pouch bag ni. Okay. Jadi kita boleh simpan dalam pouch bag ni dan kita boleh bawa ke lokasi penggambaran kita. Okay. Macam saya tunjukkan tadi, okay, dia ada satu kapsul di sini dan dilindungi oleh
dilindungi oleh sponge, okey, kapsulnya. Okey, ini adalah sumber rakaman audio menggunakan mic ni. Okey. Kemudian dia disambung kepada controller ni. Okey. Controller ni dia ada button ataupun punat untuk kawalan. Okey, dia ada dua jenis kawalan kat sini. Okey, dia ada kawalan untuk kamera. Sekiranya kita gunakan mic ni dengan kamera DSLR, kita akan aktifkan fungsi ni. Okey, kemudian kalau gunakan dengan smartphone, fungsi di sebelah bawah, dan apa nama, bila kita off pun dekat sebelah bawah. Sebab apa dia apa nama, dia ada dua fungsi dan off tu dekat bawah. Okey, bila kita gunakan microphone ni dengan DSLR, dia memerlukan bekalan kuasa luar. Okey, dia memerlukan bateri tambahan. Jadi kat sini sebenarnya dia ada bateri. Okey, dia ada ruang untuk bateri. Okey, dia menggunakan bateri LR44. Okey, bateri ni akan mengaktifkan condenser mic ni. Apa nama mic ni? Kalau kata guna apa nama smartphone, dia tidak memerlukan tambahan kuasa luar. Okey, tambahan daripada bateri. Okey, jadi bila kita off, nak offkan, dia akan duduk pada kedudukan smartphone lah. Jadi bila kita gunakan smartphone, dia akan terus boleh cocok kepada input audio input ke smartphone tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok, okey, spek yang diberi di sini, dia adalah sejenis omnidirection microphone. Dia akan menangkap bunyi pada persekitaran. Jadi kita akan letakkan di lebih kurang di bahagian dada kita, dan dia akan menangkap bunyi. Tapi yang bagusnya, kalau kita bila kita bandingkan dengan smartphone punya microphone, jarak ataupun sensitivity microphone tu lebih microphone lebih tinggi berbanding pada microphone ni. Dia hanya menangkap pada jarak lebih kurang 15 ke 20 cm daripada mic ni lah. Jadi kalau kita letak di dada tu, sesuai untuk menangkap suara kita, dan sebaliknya dia mengelakkan bunyi persekitaran dirakamkan sekali menggunakan mikrofon ni. Okey, dia ada power pack. Okey, ni tadi apa nama controller dia ni, power pack jugalah sebab dia ada bateri kat sini. Okey, setting dia dan apa nama connector. Okey, dia menggunakan connector 3.5 TRRS. Okey, kalau nak tahu apa benda connector TRRS ni, boleh rujuk pada video saya. Okey, link dia ada kat sini. Okey, saya terangkan benda apa bezanya connector TRRS ataupun TRS ataupun TS. Okey, ada berapa jenis connector dan saiz dia adalah 3.5. Yang ini adalah saiz standard untuk audio lah, untuk audio input. Okey. Kemudian okay, apa lagi yang ada kat sini? Cara pemakaian apa semua diterangkan dalam dia punya instruction manual ni lah. Okey, akan dibekalkan sekali bersama dengan mikrofon. Jadi pada harga yang pada harga RM30 ni, saya rasa berpatutan lah dengan apa nama kualiti dia bagus, jelas apa rakaman dan sebagainya. Cumanya bila digunakan, okey, bila kita menggunakan smartphone Android, okey, smartphone Android dia akan menggunakan input yang sama, apa nama, direct boleh kita cocok pada apa nama dia punya port. Okey, tapi kalau kita menggunakan iPhone dia menggunakan format yang beza. Okey, dia menggunakan lightning port yang kita perlu perlukan adapter. Okey, adapter tu dia akan ada input untuk audio. Jadi still akan gunakan apa nama connector yang sama, cumanya perlukan tambahan adapter lain untuk digunakan bersama dengan iPhone. Okey. Satu lagi benda yang perlu kita tahu, okey, bila kita menggunakan external microphone untuk Android smartphone. Okey, Android smartphone ada apps rakaman video tersendiri. Okey. Cuma masalahnya apps tersebut tidak dapat mengenal pasti external microphone. Okey, external microphone dia tak boleh detect. Jadi kita terpaksa install apps lain. Okey, satu apps yang saya cadangkan adalah Open Camera. Okey, Open Camera. Open Camera ni adalah satu apps
yang bolehkan kita membolehkan smartphone mengenal pasti external microphone. Jadi bila kita letakkan microphone ataupun kita gunakan microphone external menggunakan apps tersebut, dia akan mengenal pasti dan seterusnya membolehkan kita membuat rakaman suara menggunakan external external microphone. Sebab kalau kata kita guna apps yang sedia ada ataupun yang dah ready dalam smartphone Android, apa yang berlaku, bunyi tidak akan dirakamkan. Okey, jadi apa-apa pun bila nak rakam kena guna apps lain. Jadi open camera tu adalah salah satu apps yang saya cadangkan lah. Okey. Jadi kita dah cerita panjang lebar berkenaan dengan mikrofon ni, macam mana cara nak guna dan sebagainya, dan kita nak tahu macam mana pula kualiti. Jadi kita nak tahu jugalah kualiti. Jadi sekarang ni adalah saya menggunakan mikrofon built-in yang ada pada smartphone saya. Okey. Kita akan bandingkan macam mana kualiti bila kita menggunakan lapel mic Boya BY-M1 ni. Okey, sekarang saya akan sambungkan. Okey. Mungkin akan ada sedikit bunyi bising di sini. Okey, sekarang saya dah sambungkan. Check 1 2 1 2 1 2 1 2 check Boya M1 check 1 2. Okey, macam mana agaknya? Okey, sekarang saya buka balik. Sekarang adalah perbezaan bila kita tak guna mic ni. Okey, ada dengar perbezaan tak? Okey. Dan sekarang rakaman menggunakan mic Boya BY-M1. Memang jelas ada perbezaan di sini. Jadi rakaman menggunakan external mic ni adalah lebih bagus dan lebih jelas. Jadi kita tak ada masalah dengan apa nama bunyi bising persekitaran ataupun gangguan-gangguan lain, dan jarak antara kita dengan handphone juga tidak akan menjadikan rakaman menjadi kurang jelas. Okey. Ini adalah mikrofon Boya M1 dan saya memang highly recommend untuk menggunakan mikrofon ni. Okey, bukan apa sebab harga agak murah, RM30, RM30 ke RM40, dan kita boleh dapat kualiti yang bagus macam ni. Okey, sebelum tu saya nak lekatkan teruslah di badan. Okey. So sekarang saya dah bercakap menggunakan mikrofon ni. Okey, itu adalah mikrofon Boya M1. Okey. Kalau ada bajet lebih, okey, ada satu lagi version yang boleh anda beli. Okey, yang tu adalah dikenali sebagai Boya BY M1 juga, tapi dia ada M1 Pro. Jadi yang tu lebih bagus. Okey, lebih bagus dari segi kualiti bunyi dia, dan dia ada tambahan fungsi. Satu, dia boleh control apa nama sensitivity dia. Okey, dia boleh letakkan pada sensitivity sama sekarang ni, okey, pada 0, ataupun kita boleh reduce lagi 10 decibel, okey, bunyi berbanding dengan apa nama level yang sekarang ni. Jadi kalau kata persekitaran agak bising dan suara kita ditenggelami dengan bunyi persekitaran, tapi kita nak masih nak mendapatkan bunyi daripada suara kita dengan lebih jelas, kita boleh buat letakkan pada option tu lah, kita kurangkan sensitivity, yang mana dia akan menangkap bunyi pada jarak yang lebih dekat, dan dia lebih dia akan kurang sensitif pada bunyi-bunyi yang lebih jauh daripada mikrofon tersebut. Okey, kemudian satu lagi kelebihan dia, dia ada monitoring out. Okey, kita boleh letakkan headphone, okey, pada bahagian ni, okey, bahagian controller dia, okey, power pack ni dia ada additional apa nama output untuk monitoring. Jadi kita boleh letakkan headphone dan kita boleh dengar rakaman. Okey, jadi bila kita tak jauh pun kita boleh test lah apa bagaimana rakaman suara tu dapat dibuat. Jadi kalau macam model ni, kita hanya boleh test bunyi tu melalui rakaman yang telah dibuat. Okey, tapi kalau model M1 Pro, kita boleh buat apa nama pemeriksaan kualiti rakaman directly pada mikrofon tersebut. Tu je perbezaan dia. Jadi harga dia dia lebih mahal sikit, lebih kurang dalam 80 ke 90 ringgit lah.
Okey, kalau dibandingkan ni RM30 ke RM40. Okey, kemudian kalau kata nak guna kaedah yang beza, yang tadi kita ada apa nama jenis shotgun mic. Okey, yang tu dia ada satu lagi model yang kita panggil BYMM1. Okey, kalau ni M1, dia MM1. Itu adalah satu sejenis shotgun mic yang juga dikeluarkan oleh Boya. Okey, dan harga dia pun agak murah juga, lebih kurang dalam RM90 ke RM100. Okey, jadi itu adalah antara satu option yang anda boleh beli untuk menyelesaikan masalah rakaman audio. Okey, dan satu lagi cara yang saya ada bincangkan tadi adalah menggunakan wireless mic. Ini adalah satu wireless mic yang saya rasa adalah satu wireless mic yang agak murah dan kualiti yang acceptable. Dan yang ni saya akan sambung pada video yang akan datang. Ini untuk cukup setakat ni untuk berkaitan dengan mic untuk video yang berkaitan dengan lapel mic. So kita akan kongsi info berkaitan dengan wireless mic pada video akan datang. Okay, jadi sama-sama kita saksikan video yang akan datang, dan yang tu hanya khusus kepada wireless mic. Okay, sampai bertemu lagi. Okay, next video.